Alhamdulillah, insyaAllah pada tahun hadapan 2021 akan diadakan Tahun Melawat Kenyir Terengganu 2021, di mana semua tahu bahawa Kenyir adalah tasik buatan yang terbesar di Semenanjung Malaysia. Dan di Tasik Kenyir yang luas ini juga kita kekalkan keadaan semula jadi dia. Bagi siapa yang berada di Kuala Lumpur, di Selangor, di seluruh Semenanjung, di Malaysia, bahkan di seluruh dunia, untuk mencari ketenangan, datanglah ke Tasik Kenyir. Kita mengekalkan keunikan, kesemulajadian ekopelancongan kita yang begitu indah, dan antara produk yang dikenali di Tasik Kenyir adalah houseboat. Kita juga membangunkan prasana di sana, kemudahan-kemudahan, antaranya kita ada zon bebas cukai di Pangkalan Gawi. Sepanjang tahun melawat Kenyir 2021, insyaAllah ada promosi-promosi yang akan dibuat sepanjang setahun ini. Pihak Ketengah penganjur telah menyediakan pelbagai aktiviti bermula daripada awal tahun hadapan sehinggalah kepada hujung tahun hadapan, di mana hujung tahun tu selalunya ada program memang yang dirancang, antaranya monsoon casting dan permulaan, dan kita ada festival Kenyir dan pelbagai sebenarnya acara-acara menarik yang kita sediakan, dan insyaAllah kita akan wawakan. Saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga kalau dibenarkan kita merentas negara nanti, datanglah ke Tasik Kenyir yang berada di Terengganu, dan juga di Terengganu mempunyai pelbagai tempat-tempat yang menarik di pulau pantai sebagaimana yang saya sebut tadi, khususnya di Tasik Kenyir. Datanglah ke Terengganu, khususnya visit Kenyir 2021 ini.